Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gua akan share untuk ML My Team Pack versi 3. Dan ini yang gua share itu ada 10 tim. Berikutnya ada tim Chelsea, MC, PSG, Corinthians, Atletico Madrid, Celtic. Apalagi ya guys? Aston Villa, Crystal Palace, Fulham. Satu lagi gua lupa itu. Apa ya satu lagi ya? Pokoknya itulah ada 10 tim lah intinya. Atletico Madrid. Nah, ada 10 tim di situ yang gua share lumayan mantap-mantap nih guys. Yang gua share ini. Dan yang gua pakai sekarang ini Chelsea ya guys untuk reviewnya. Karena dari kemarin ada yang minta request coba pakai Chelsea, coba update yang Chelsea bang untuk ML My Team. Nah, ini gua share yang untuk Chelsea. Gua juga belum tahu modelnya seperti apa Chelsea ini. Langsung aja kita lihat ya guys. Ini untuk Master League ya. Apapun bisa ya guys, untuk Football Live atau PES 2021 atau apapun bisa ya. Dan ini yang gua pakai Chelsea ya guys. Nah, itu ada gambar Chelsea ya. Nah. Oke, mantap, Chelsea juga udah ada. Harry Ten Hag jadi Chelsea, guys. Mantap, 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 keren. Kovac, wow. Ini pun face dari TSM 9 pun udah bagus-bagus juga guys, udah real face juga ya. Tuchel, guys, bukan Tuchel ya? Siapa? Ragnik kah? Ya udah Ragnik aja. Ragnik nih Bayern Munchen guys. Ya udahlah, suitnya. Nah, suit Chelsea seperti ini. Oke, sip. Langsung aja kita lihat reviewnya guys. So, bikin berapaan? Langsung kita tes gameplay sekali ini. Oke, mantap. Bisa kita lihat dari tampilan bajunya, warna hitam Chelsea. Oke, di sini pemainnya warna biru. Oke, lanjut duduk di bangku Chelsea dan lantainya juga Chelsea ya guys, warna biru. Ada foto-foto Chelsea juga. Enzo Fernandez. Oke, kita langsung saja. Oke, lantainya juga Chelsea ya guys. Kita agree. Yang penting kalian nanti cek sendiri lah ya untuk press room ML My Team-nya. No, press room-nya guys, press conference. Jeez. Oke, langsung. Oke, kita coba langsung di next. Kita mau lihat tampilan locker roomnya. Dia pas pertandingan pertama itu, pas pertandingan pertama adalah. Nah, itu dia. Oke, lanjut aja terus. Oke, pas pertandingan pertama. Opening dulu kita. Oke, coba kita next. Wih, ini locker roomnya guys. Seperti inilah tampilan locker room Chelsea. Keren. Simple, minimalis, dan nice pokoknya. Jadi kalau menggunakan ML My Team ini harus menggunakan wajib sih guys. Jadi itu biar lebih keren aja pas main Master League kan. Tidak
biasa-biasa aja kan. Oke, langsung saja kita mulai gameplay ya guys. Ini ada 10 ya guys, kemarin yang gua share itu sikit, jadi ini banyak guys. Ada lumayan nih, 10 ini. Udah lama gua gak share juga, jadi numpuk, biarkan numpuk gitu. Oke, okay. Langsung aja. James, Ziyech. Ya apa ini kasar-kasar? Kasar itu guys. Tuh, kaki itu. Lotus cheek. Ih. Gila guys. Oke, Chilwell. Jaga. Wih, gila Kepa. Oke, okay, James. Pas. Oh, that's neat. Sterling. Waduh. Dia tadi kaki tidak kena ya. Oke, Nes. Wih, keren. Nah, bagus juga Kepa ini. Oh, Fernandes. Havertz. Oke lah guys, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Akan gue share sore ini juga. Oke, terima kasih ya sobat. Salam Play Bisa, dan sobat.